Empat nama di senarai pendek Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk dipertimbang sebagai pemain naturalisasi melalui panel pemilihan jawatankuasa program naturalisasi. Kriteria setiap pemain terlibat akan diteliti FAM. Pemain-pemain berkenaan ialah Liri Don Krasniqi yang kini menyarung jersey Melaka United, Guilherme de Paula Kuala Lumpur, Romel Morales PKNS FC dan Michael Ijezi UKM FC. Sebenarnya kalau ikut laporan ni tak banyak yang boleh kita apa kita ambil sebagai pemain yang berada dalam ini. Pertamanya faktor tidak cukup tempoh 5 tahun. Ada juga faktor-faktor prestasi yang tak menepati tahap yang kita mahukanlah. Jadi saya ingat selepas kita berjumpa dengan kementerian-kementerian yang berkaitan ini, baru kita akan rilis siapa-siapa nama player yang mungkin akan kita proses untuk menjadi pemain Malaysia. Pengerusi Jawatankuasa Datuk Muhammad Yusuf Mahdi yang juga timbalan Presiden FAM menjelaskan perkara itu di Kelana Jaya, Selangor. Ketika ini, skuad Harimau Malaya hanya memiliki seorang pemain naturalisasi kelahiran Gambia, Muhammadou Sumareh.